lagi dengan saya Ade. Untuk kali ini di sini saya akan mereview mesin Badger kapasitas 3 ton dengan sistem pemanasan gas LPG dan sistem kontrol otomatis pastinya. Sebelum nanti saya menjelaskan video ini, jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kami, komen serta share supaya menambah wawasan pemirsa lainnya, dan jangan lupa juga download aplikasi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store untuk mempermudah Anda mengetahui produk-produk kering dari kami. Dan jangan lupa juga follow sosial media kami serta kunjungi marketplace kami untuk pemesanan secara online. Oke, di sini saya sudah menyediakan mesin BDR kapasitas 3 ton dengan sistem pemanasan gas LPG dan sistem kontrol otomatis pastinya. Dan nantinya dari mesin BDR ini pastinya sudah ada dua komponen yang paling penting. Yang pertama ada mesin pemanasnya. Dari mesin pemanas ini sudah dilengkapi dengan sistem burnernya, ada juga blower pendorong dan sistem kontrol otomatis untuk pemanasannya dengan durasi yang sangat efektif pula. Dan nantinya disambung dengan model bed dryer ini yang nantinya untuk bed dryer ini disesuaikan kapasitasnya adalah 3 ton. Di mana nanti dari ukuran BDR sendiri ini adalah 2,40 meter dan untuk panjangnya adalah 4,80 meter dengan tinggi untuk total bednya adalah 120 cm. Dan nantinya untuk tumpukan dari materialnya kurang lebih adalah 50 cm. Dari BDR ini nantinya mesin ini juga untuk boxnya itu bisa di knockdown atau dibongkar pasang. Jadi nanti dari mesinnya itu sudah disediakan baut-baut di setiap pojok-pojoknya, dan nanti sambungan antara ini juga sudah ada baut-bautnya juga. Di mana nanti untuk pemasangannya pun sangat mudah karena nanti sudah dilengkapi dengan buku petunjuk dan video pemasangan pastinya. Dan nantinya dengan model BDR yang knockdown ini mempermudah Anda dalam proses pengiriman dari mesin yang segede ini. Jadi jangan khawatir, otomatis saat mesin ini sudah dibongkar pasti dimensinya cukup kecil juga, dan nanti untuk ongkos pengirimannya ataupun untuk proses pengirimannya juga pastinya mudah. Dari model BDR ini kami juga hadir dengan beberapa kapasitas, mulai dari kapasitas 500 kg, ada kapasitas 1 ton, 2 ton, 3 ton seperti ini, 4 ton, kapasitas 5 ton dan sampai kapasitas 10 ton pun kami ada. Dan nanti dari sistem pemanasannya pun kami ada yang model pemanasan menggunakan gas LPG dan ada juga pemanasan menggunakan kayu bakar atau biomas. Oke, untuk unit mesin ini pasti dilengkapi juga dengan box panel, di mana box panelnya memiliki beberapa komponen. Yang di atas ini ada lampu indikator hijau untuk operasional mesin dan merah untuk sistem pemanasan. Yang berikutnya ada power untuk menyalakan ataupun mematikan mesin. Di sebelahnya ada timer untuk mengatur durasi operasional mesin dan bisa diset sampai 10 jam. Dan nanti di bagian bawah sudah ada thermo control digital yang nantinya bisa mengetahui suhu, interval untuk proses pengeringan dan batas suhu yang ingin kita tentukan. Langsung saja kita lakukan untuk operasionalnya. Langkah yang pertama pastinya harus kita colokkan untuk stekernya ke stop kontaknya, ke arus listriknya, supaya suplai aluran listriknya bisa masuk ke dalam mesinnya. Setelah itu pasang juga kepala regulatornya pada tabung gasnya. Dan nanti jangan lupa diputar maksimal 2 kali putaran saja untuk mendapatkan suplai gas supaya masuk ke dalam mesinnya. Dan langsung kita operasionalkan dari mesinnya. Langkah yang pertama dari box panelnya ini kita harus atur adalah timernya dulu. Timer kita atur, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dimana di sini ada angkanya 0, 1, sampai 5. Dan itu pun nanti bisa dibuat kelipatan sampai 10. Saat ini saya atur di angka 2, menunjukkan sistem operasional akan berjalan selama 2 jam. Setelah itu nanti tinggal kita nyalakan powernya, otomatis sistem operasional mesin akan langsung berjalan. Ditandai dengan bunyi tik-tik-tik ini dan lampu indikator merah menyala, berarti sistem pemanasan langsung bekerja. Dan nantinya untuk panasnya bisa kita tentukan dari bagian ininya, akan naik terus saat suhu makin panas dan makin panas. Dan apabila saat suhu sudah tercapai, otomatis lampu indikator merahnya akan mati dan menunjukkan bahwa suhu yang ditentukan telah tercapai. Dan saat nanti suhu kurang dari yang ditentukan, otomatis lampu merah akan kembali menyala. Dari sistem operasionalnya, mesin ini akan mati secara otomatis saat waktunya sudah mencapai 2 jam. Atau nanti bisa kita matikan juga secara manual dari tombol powernya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kami, komen serta share supaya menambah wawasan pemirsa lainnya. Dan jangan lupa juga download aplikasi kami yang sudah tersedia di Play Store atau App Store untuk mempermudah Anda mengetahui produk-produk dari kami. Dan jangan lupa juga follow sosial media kami serta kunjungi marketplace kami untuk pemesanan secara online. Ketemu lagi dengan saya Ade, sampai jumpa.